Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis-gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Dana. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang cara daftar aplikasi Dana atau buat akun aplikasi Dana. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi bahwa saya sudah mengupload video baru. Dan jangan lupa untuk like video ini, itu menandakan bahwa teman-teman suka dengan video ini agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Kemudian jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial teman-teman agar teman-teman kita bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Oke, jika lo sudah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstal aplikasi Dana di Google Play Store bagi pengguna Android secara gratis, dan bagi teman-teman pengguna Apple, teman-teman bisa install di App Store. Nah, jika lo sudah terinstall, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Dana. Dompet digital untuk kamu simpan uang serta kartu debit atau kredit dengan praktis di Dana. Oke, di sini bayar apapun jadi mudah, belanja di market tinggal scan QR. Selalu aman dengan Dana. Nah, ini aplikasi ini sudah terjamin keamanannya ya, teman-teman. Di sini kita hanya memasukkan nomor handphone kita untuk lanjut. Nah, di sini kita masukkan nomor handphone kita ya, teman-teman. Oke, kita masukkan. Oke, jika lu sudah teman-teman masukkan, langsung saja pilih lanjut. Nah, izinkan akses lokasi. Nanti saja teman-teman bisa tulis izinkan. Kan tapi saya. Oke, kita pilih lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan kode OTP di sini 5. Waduh. Oke, nah di sini masukkan kode promo untuk mendapatkan voucher. Nah, di sini karena kita belum memiliki kode promo yang teman-teman bisa masukkan di sini, kita pilih lanjutkan saja. Nah, di sini masuk ke buat kode PIN untuk mengamankan akun Dana teman-teman ya. Oke, kita buat saja. Nah, di sini kita langsung masukkan ulang. Atau konfirmasi. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Dana ini ya, teman-teman. Jadi kita nanti saja. Oke. Oke, inilah tampilan awal setelah kita daftar aplikasi Dana ini. Baik, mungkin itu saja tutorial dari saya cara daftar aplikasi Dana atau buat akun di Dana atau di aplikasi Dana. Sekian tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Jika lo ada yang tanyakan, teman-teman bisa tulis di bawah video ini di kolom komentar. Sekian dari saya, see you next time and bye.